Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Restu Makfuri, teman-teman. Kita di sini melihat adegan yang ngeri sekali ya, teman-teman. Wow. Ini adalah wahana hiburan yang ada di desa biasanya, teman-teman. Ini ngeri banget. Ini tanpa sabuk pengaman dan tenaganya ini dari tenaga manusia tanpa mesin. Diputar-putar. Wow. Meskipun begitu, penontonnya berjibun, teman-teman. Banyak banget. Hiburan rakyat benar-benar, teman-teman. Wah. Ini ada berapa ribu penonton ya, teman-teman. Seru. Ini harus berpegang erat-erat, teman-teman. Wah, ini kalau tidak pegangan, bahaya. Masalahnya di sini tidak disediakan sabuk pengaman, jadi keselamatan kita tergantung kita sendiri yang perlu hati-hati. Penontonnya jutaan penonton. Ini wahana yang paling favorit digemari masyarakat, murah meriah, hanya 10.000 bisa menikmati wahana yang memicu adrenalin. Bagi teman-teman yang jantungnya tidak kuat, mohon jangan coba-coba dengan permainan ini. Ada yang muntah setelah naik ini, pusing kepala. Bahkan kalau tidak hati-hati bisa terjatuh. Tuh, kita lihat. Oh, itu tenaganya dari manusia yang muter-muter, teman-teman. Miringnya. Ada berapa orang, teman-teman, yang gerakin itu? Sekitar ada 3 orang ya. Ini sekitar permainan ini 10 menitan. 10 menitan bisa memacu adrenalin kita. Inilah yang dimakan kalau di daerah saya, biasanya namanya ombak banyu. Mungkin dirasa ini kayak ombak banyu ya, naik turun ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu review kita untuk ombak banyu. Bagi teman-teman yang memang kondisi tubuhnya takut, gak sehat, jangan coba-coba ikut atau naik wahana ini ya.
karena bisa membahayakan. Oke, selalu ikuti Restu Makuri dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.